pabrik gula Cepiring ya. Maaf, pabrik gula Kaliwungu. Tampak dari belakang samping tuh guys, tampak terbengkalai dan tidak terawat. Bangunannya pernah menjadi bioskop Bayangkara ini kondisinya sangat memprihatinkan. Yuk kita lihat ke lebih dekat lagi guys. Banyak tanaman liana yang mulai merambat ya di dinding-dinding bangunan PG Kaliwungu ini ya. Bangunan PG ini selain menjadi bioskop juga pernah menjadi lapangan futsal. Ini kondisi dalamnya guys. Ini dia kondisinya, sudah banyak tanaman di dalamnya. Ada kadal juga di sini guys. Graffiti ya di pagar bangunan bekas PG Kaliwungu guys, pabrik gula ya. Nah, lokasi PG ini berada tepat di depan lapangan Brimob Kaliwungu ya guys ya. Di Jalan Raya Sogo. Ini bekas loket untuk bioskop nih guys. Ini juga pernah jadi lapangan bulu tangkis, lapangan futsal ya guys ya. Tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan sekali guys. Oh, penitipan motor. Jadi tempat burung juga guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini adalah benda cagar budaya ya, yang salah satu yang masih ada di Kaliwungu. Tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan guys. Bagian gentengnya nampak sudah pada hilang ya, tapi kelihatan kemegahan bangunan bekas PG Kaliwungu ini ya, yang sempat berubah fungsi untuk berbagai macam kegiatan ya, bioskop, lapangan futsal, lapangan badminton, tempat parkir juga. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bangunan ini akan diperbaiki dengan agar peninggalan cagar budaya ini dapat terus dilestarikan dan bisa jadi bukti sejarah bahwasannya di Kaliwungu ini pernah ada pabrik gula guys. Semoga pemerintah memperhatikannya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pabrik gula, apa bekas pabrik gula ini saat ini dimiliki oleh Brimob ya, Satuan Brimob Polda Jawa Tengah.